Yo. Cek. Oke. Okay. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Abuja Content. Konten kali ini sambil lagi. Wih, mumpung ada waktu San Mori ya kan. Jadi ya kali ini kita deket-deketan aja. Mau ke Unimus aja. Enggak ke kota-kota. Oke, kita ken cornering. Wah, ngomong. Oke, cornering. Wih. Mantap. Mau ngomong cornering aja ribet banget. Oke, jadi dari kita ke Jepang macet, geng. Astagfirullah, wes lewat ya sore. Cornering dikit. Oke, jadi tar. Oke, jadi kita sambil mengisi waktu, ya kan, sambil lah ya. Kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang ditayangkan di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya. Apa? Astagfirullahaladzim. Woi. Tek ulang. Oke, sambil kita mengisi waktu, kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang ditayangkan di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya atau kalian. Woi. Mantap, woi. Oke, di depan ada Vega, ibu-ibu belanja, kita lewatin. Wah, siapa ini? Gak tahu, kita lewatin. Pengendara vario, kita lewatin. Oh ya, kali ini kita ditemani San Mori, ditemani satu-satunya satu-satunya teman yang lainnya mungkin lagi tepar, yaitu Ed Ritchie. Tek, dia di depan pakai Supra, outfit kaos putih ya kan. Astagfirullah. Hati-hati. Woi, hati-hati woi. Come on, Revo. Oke, penyeberangan hati-hati. Oke, di depan ada pengendara apa ini? Mega Pro ya. Gue kenceng juga dia nih, mengbalap. Oke, saya mau belok kiri, kamu. Oh ya, sama-sama belok kiri dia. Hati-hati, woi, rame. Maksudnya apa? Ditemani oleh GSX. Wis, helmnya Aeroh. Itu nyekotan sendiri tuh Aeroh. Hati-hati di pasar. Bentar lagi pasar. Jadi ya, ramailah ya.
tapi nggak tahu sih sebenarnya ini tuh pasar apa gitu loh. Bentar ini lah, ini dia. Nggak tahu ini tuh sebenarnya pasar apa, nggak tahu. Ramainya pagi, iyalah pagi ya, pasar. Meh kenal tuh. Iya sebenarnya. Cantik cuy, mbak ya cantik, mbak ya cantik. Kacau, ibu-ibu biasa. Oke, kita lanjut. Wes Vario gedang, ngangkut gedang. Hati-hati. Pick up angkut. Wih, namanya angkut. Sesuai dengan pekerjaan sehari-harinya, ngangkut ambulan. Tak kirain ada polisi loh tadi. Aduh, nggak tahu guys lah, tadi tandingannya R15 V3. Kena ora? Sing kene kena. Sing tikungan apa terakhir kene mau kena. Rame banget deh. Lah piye? Balik sembarang. Sembarang. Foto nggak ya? Entahlah. Aduh, lampunya kok nggak tanyalain ya? Lali. Jadi aku udah pasang lampu variasi, cuma wah, padahal tadi kepoto loh. Nggak tahu sih ya. Pokoknya intinya kalau mau main kepoto itu loh, kayak eman-eman kan udah tak pasang lampu variasi, lampu alis gitu. Malah nggak dinyalain, kucelok. Aduh. Oke, kita langsung belok kanan aja ya kan. Targetnya kita mencari foto lah. Kalau umpamanya tadi ke foto ya gimana guys, fotonya bagus atau enggak, komen di bawah ya kan. Atau saya tunjukin lagi nih fotonya. Oke, kalau ada ya, kalau ada ya, kalau enggak ada ya udah. Oke, tek ding. Kalau ada lo ya, kalau enggak ada ya udah. Oke, gimana? Se. Oke, saya akan menyalai game. Mantap. Senia. Beat lagi Terios kita lewatin. Oke, kita sampai di rumah sakit Kedilang. Depannya aja tapi. Wis, para satpam ganti shift.
lurus harapan. Kita masuk ke daerah perumahan, daerah perumahan lagi. Pokoknya daerah Tulus Harapan. Woi, ya corneringan guys. Oke, saya masuk daerah, nggak tahu lah yang daerah mana. Pokoknya intinya nikmatin perjalanan aja guys ya. Ya guys ya. Ya gizi, gizi, gizi. Di sini tuh kayak gimana ya, kayak komplek perumahan, komplek raksasa gitu loh. Isinya tuh perumahan cuma di sini. Piye? Widih, motor siapa ini? Widih. Mantap sekali, boy. Woi, kita keliling dulu, woi. Widih. Mantap. Oke. Oke, jadi kita habis sinematikan tadi ya kan. Bagus atau tidak? Ya asik, bagus atau tidak? Bagus atau enggak hasilnya? Jadi di balik layar jedak-jeduk. Di balik layar sinematik yang sangat keren dan asik-asik. Berlebihan gak sih? Oke, pokoknya itulah di balik layar sinematik. Oke, ada Ed Rizky. Tek di depan nih. Jadi ini udah selesai, kita langsung pulang aja. Tapi sekali lagi saya ingatkan. Wes, depan ada mbak-mbak pirang, cuy. Mbak-mbak pirang. Buset. Coba kayak banyak wangnya apaan sih? Ini di jalan loh, aku juga pakai helm loh. Masa masih kecium wanginya ini. Kayak kebangetan ya sih. Oh, mak-mak. Waduh. Cornering-an dikit sih. Seperti biasa, kita sambil mengisi waktu, kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang ditayangin di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya atau kalian. Wuhuy, mantap. Hahaha. Kelakuan. Wih, apa ini? Keren. Lampu hijau lanjut. Hati-hati ibu-ibu. Aku pernah ketabrak gara-gara ibu-ibu nyebrang. Modelnya kayak gitu tuh. Corneringan dikit gue. Anjay. Waduh, mantap, Vespa antik, wih. Kacau, keren banget. Klasiknya itu dapat ya, keren. Waduh, udah jam 7 loh. Masa sih? Itu lampu merah ini loh. Masa dari tadi belum aktif loh? Kan macet kok lagi ini.
lagi bermasalah. Lagi bermasalah. Oke, kita kepisah tadi. At Rizky lagi lagi. Dia mau lanjut ke kota muter-muter. Dan saya mau pulang. Karena ya karena kondisinya tidak kondusif. Lagi ada tilangan yang menggegerkan. Wah, corneringan dikit. Ya, kita kena lampu merah. Oke, kita tetap di garis putih. Kita tertib lampu merah. Tertib lampu merah. Tertib rambu-rambu lalu lintas. Kacau guys, terbalik. Ya, lanjut, kita ada blade kita lewatin, NMAX kita lewatin, beat kita lewatin. Wih, mantap. Kayak lorong waktu ya, kanan kiri ada semua, langsung kita tembus di tengahnya. Cus, nangis. Lanjut, ada vario kita lewatin, dan Scoopy kita lewatin, NMAX kita lewatin, vario kita lewatin, Mio kita lewatin. Oke, Fiction berpasangan kita lewatin. Wih, Beat, bentar, Trans Semarang kita lewatin, Pickup kita lewatin. Kita lewat atas kali ya. Tapi sebelum itu saya akan lewatin mobilnya, soalnya biar pemandangannya itu dapet. Tapi kok rame ya. BTW kalau kalian nggak tahu, rame tiap minggu. Oke, kita belok kiri, kita mau corner ringan tapi kok rame ya, males saya jadi ini. Oh my gosh, kok ya pas itu loh, ada dua orang mau selip-selipan. Tambah saya, 3 orang mau selip-selipan. Penuh kan jalannya tadi itu. Ya udahlah, di sini pelan-pelan aja lah ya, udah sampai mau rumah. Oke, jadi kita langsung masuk kampung. Wah, mau kemana nih? Mau kemana nih? Mau kemana nih coba? Oke. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like aja. Dan bagi yang gak suka, di dislike aja gak apa-apa. Dan jangan lupa komentar. Kalau malas ya gak usah komentar lah. Dan yang paling penting adalah subscribe. Karena subscribe gratis, dan karena subscribe menguntungkan si pembuat video. Hai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. See you.